Hai, saat ini kita lagi ada di pintu masuk buat menuju Gunung Saniri di negeri Tuhaha, Saparua, Maluku Tengah. Tapi berhubung ini masih panas banget, jadi kita nggak naik ke atasnya karena buat menuju puncaknya tuh mesti naik beratus-ratus anak tangga. Halo, kita lagi ada di sumber mata air air tawar di Desa Kulur. Di sini airnya biru banget, dan menurut info sumber mata air ini nggak pernah kering walaupun lagi musim kemarau. Airnya tuh biru banget dan dingin, biru, bening, dingin. Di sini kalau mau mandi juga boleh sih, cuma hari ini kita nggak bawa baju ganti, jadi cuma mau main-main airnya aja. Ini di atas ini tuh batu-batuan stalagmit ya namanya. Masih banyak air yang netes-netes dari atasnya. Tuh birunya bening sampai tembus. Biasa. Di sini tuh airnya dingin kayak air es. Oh iya, ini posisinya tuh kayak di dalam goa. Oke. Ini juga jadi salah satu destinasi yang gak boleh lupa dikunjungin kalau lagi ke Saparua, tepatnya di Desa Kulur.
Hai, kita sekarang berdiri di depan sisa-sisa bekas kerajaan Iha. Kerajaan Iha ini adalah sebuah kerajaan Islam yang terletak di Pulau Saparua. Namun, saat kerajaan Iha terlibat dalam sebuah perlawanan melawan kolonial Belanda yang disebut Perang Iha pada tahun 1632 sampai 1651 yang mengakibatkan kerajaan ini kehilangan sebagian daerah kekuasaannya dan kemudian mengalami kemunduran. Sekarang sisanya hanya berbentuk bukit ya, seperti bentuk